aku nak. Makasih ya udah datang di saat aku kayak gini. Maaf nak, tolong lepasin pelukan kamu. Aku kesini mau nengok ibu kamu. Dot, keluar dulu ya. Ibu mau periksa dulu. Oh, iya bu. Ayo nak, ndak, keluar dulu. Ya ampun, apa yang barusan aku lakuin? Kenapa aku peluk Kak Kona? Dan kenapa Kak Kona bisa secuek itu sama aku? Apa karena aku yang udah terlalu nyakitin dia dan tega ninggalin dia? Harusnya aku tahu diri, aku gak usah sok akrab sama dia. Harusnya aku sadar kalau dia datang ke sini bukan buat aku, tapi buat ibu aku. Itu cewek siapa, nak? Kayak pernah lihat? Yang mana? Itu tuh yang... Oh, itu. Itu cleaning service. Bukan, nak. Bukan itu. Yang mana? Itu yang pakai kerudung. Oh, itu Bu Cucum. Iya, Bu Cucum. Orang situ depan. Si Kona apaan sih? Bukan yang itu. Itu tuh yang duduk di sebelah si Dot. Itu. Itu adanya si Robi. Oh, ada si Robi. Ya ampun, kirain siapa? Bukannya dikenalin. Emang harus ya? Ya harus dong, nak. Biar akrab. Iya sih. Hai, kamu adanya Robi ya? Kenalin, aku Tiffany. Iya, Kak. Nama kamu siapa? Namaku? Rohim, kamu udah makan belum tadi? Belum, Kak. Oh, nama kamu Rohim? Iya, namanya Rohim, Pan. Nama yang bagus, lembut. Iya, Kak. Tapi kok, aku kayak pernah lihat ya? Kamu sekolah di Dokona School juga, kan? Dulu sih iya. Sekarang enggak. Aku tinggal di Surabaya. Oh, pantesan. Aku kayak pernah lihat, tapi di mana gitu? Berarti sekarang gak tinggal di sini? Enggak kok. Oh gitu, iya. Dan itu, siapa cewek itu? Aku gak pernah lihat sebelumnya. Yang aku tahu, Kak Kona, Kak Robi, dan kawan-kawan gak pernah main sama cewek. Selama ini, geng Porci cuma berempat. Tapi sekarang... Kona, lu tadi kesini naik apa? Gua naik sepeda tadi sama si Peot. Loh, kok kenapa gak bawa motor? Ya, panjang ceritanya, Pan. Ya ampun, lu. Ya udah pulangnya bareng gua aja ya. Ntar si Peot sama siapa? Ih, sayang. Kok jadi belain si Peot sih? Ya ampun. Ternyata bener pirasat aku. Dia pacar Kak Kona. Dia panggil Kak Kona sayang. Ya Allah, apa yang harus aku lakuin? Aku gak sanggup melihat kayak gini. Dinda, mau pakai headset gak? Buat apa, Kak? Ya, seru aja. Nyender sambil dengerin lagu. Gak usah, Kak. Makasih. Udah, pakai aja nih. Gak apa-apa. Berisik di sini. Gak usah, Kak Dot. Aku juga tahu kok maksud Kak Dot. Maksudnya? Udah, Kak. Aku udah paham situasi di sini. Syukur kalau udah paham situasinya. Iya, Kak. Makasih. Bi, di sini jual obat parastamol gak ya? Tuh, mana gue tahu, On. Tanya si Dot, emangnya dokter. Iya juga ya. Dot, malu punya parastamol gak ya? Parastamol? Buat apaan? Anu, buat penurun panas. Penurun panas? Lah emang lu kenapa? Sakit? Ya enggak sih. Yah, baru ngeh gua. Si Peot pasti nyinggung si Dinda ini. Nanyain parastamol segala. Parah sih, parah. Dot? Ya bu, gimana bu? Gimana bu keadaannya? Keadaannya semakin membaik, cuma butuh istirahat aja kok. Syukurlah kalau gitu. Jadi udah boleh pulang bu? Mungkin besok aja ya Dot. Bi, karena masih belum cukup tenaga buat si ibunya. Jadi biarin dia dirawat dulu di sini. Takutnya sampai rumah kenapa-napa lagi. Oke, siap-siap, Bu. Makasih ya, Bu. Ya udah, Ibu mau ke sana dulu. Kalian udah boleh masuk kok. Temenin ibunya, tapi gantian ya. Iya, Bu. Enggak, Abang pulang dulu ya, mau mandi. Gerah banget Abang dari kemarin. Ya udah, Bang. Kamu mau nitip apa? Aku titip casan aja deh. Casan aku ketinggalan. Ya udah, nanti Abang bawain deh. Iya. Ya udah, Yot, antar gue ya. Iya. Ya udah, ayo. Nak, Dot. Lu mau pada di sini apa mau pada pulang? Gue pulang aja kali ya, Bi. Ya udah, nggak apa-apa kalau mau pulang. Ih, si Kona, baru juga sebentar. Di sini dulu kenapa sih? Udah nggak apa-apa kalau mau pulang. Lu mau pulang juga, Dot? Kagak, Bi. Gue di sini kok. Kasian si Dinda sendirian. Nggak apa-apa kok. Kalau mau pulang, pulang aja. Enggak kok. Kak Dot mah bete di rumah juga. Orang ibu juga di sini. Ya udah. Lu balik sama si Tiffany kan, Nak? Iya, Bi. Iya, tapi ntar aja ya, Nak. Gue masih pengen di sini tahu. Ya udah, iya. Kona, beringsang lu ya, pengen pulang mulu dari tadi. Kaku gua anjir. Yaudah, Yot. Ayo. Nah, anterin gua keluar dulu yuk, bentar.
Ngapain? Beli kopi, gak ngantuk emang lu? Tiffany, kamu mau ikut? Kita aja, nak. Iya, lu aja. Gua di sini nemenin dia. Iya, bener. Oh, ya udah. Kamu gak apa-apa di sini? Iya, gak apa-apa. Lagian aku mau ngobrol sama teman baru. Iya deh. Dinda, Kak Dot keluar dulu ya bentar ya. Iya, Kak, gak apa-apa. Kalau ada apa-apa, telepon ya. Iya. Jangan manyun gitu dong. Semangat. Ayo, nak. Nak. Lu udah jadian sama si Tiffany? Iya, ngapain lu nanya begitu, kampret? Serius, Ege? Iya, udah kemarin. Gua ajak dia jalan ke mall, sekalian gua nembak dia di sono. Mantep lah, nak. Cocok sama lu. Iya, kona gitu loh. Tapi bukan itu yang mau gua bahas, nak. Maksudnya? Itu gua mah. Emang si Tiffany kagak tahu si Dinda mantan lu? Itu masalahnya. Gua ngeri, anjir. Dia belum tahu. Kan lu lihat sendiri tadi. Ya makanya gue kaget, pakai kenalan segala lagi. Iya, Edda, muka gue udah pucet tadi. Ya, si bego. Menurut lu, gue ngomong jangan sih kalau dia mantan gue. Ya, serah lu deh. Aduh, bingung gue. Kalau gue gak ngomong, takut dikira kagak jujur. Kalau gue ngomong, pasti dia marah besar. Bisa putus gue, mana baru sehari. Gue kasih tahu dia lah ntar ya. Nih, tolol. Takutan dah. Ya bukan gitu, goblok ah. Kagak, selalu aja sih. Ya kali gue rusak hubungan lu. Itu mah urusan lu berdua. Ah, elah. Gua mau pulang aja ini dari tadi. Nggak enak perasaan gua. Ya iyalah. Kalau gua jadi lu, mending pulang, nak. Daripada gerak juga serba salah. Ngobrolnya di luar aja yuk, Kak. Iya. Jadi keasikan. Ya udah, ayo. Iya. Kasihan si ibu mau istirahat. Hahaha. Sampai mana tadi? Sampai mana ya? Si Kona. Iya. Ternyata lu tahu banyak ya tentang si Kona dan geng Porji. Ah, enggak sih. Aku cuma tahu dari Bang Robi aja. Tukar cerita di rumah tentang kenakalan Kak Kona dan geng Porji. Kak Jensen? Kak! Lo, kamu, aduh saya lupa. Aku Dinda, Kak, yang dulu di The Kona School. Oh iya, Dinda, adiknya Robi ya? Iya, Kak. Terus ini siapa? Saya Tiffany, Om. Buset, jangan Om dong, saya masih muda loh, baru aja lulus dari The Kona School. Oh, kirain dokter hewan. Oh, bukan. Ini pada ngapain di sini, Dinda? Anu, Kak, ibu aku lagi dirawat. Walah, semoga cepat sembuh ya. Terus mana si Robinya? Bang Robi lagi pulang dulu, Kak. Terus, yang lain? Siapa tuh yang geng somplak itu? Geng Porji. Iya, geng Porji. Yang saya inget tuh cuma si Kona, kalau nggak salah. Sama si Dot. Oh, iya, Kak. Oh, denger-denger kamu putus ya sama si Kona?